Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong membela skuadnya yang hanya berhasil bermain imbang melawan Singapura dengan skor 1-1. Faktor kelelahan menurutnya menjadi alasan utama hasil diperoleh pada laga leg pertama semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura. Juru taktik asal Korea Selatan itu berpendapat Indonesia seharusnya bisa mempertahankan keunggulan setelah Witan Sulaiman mencetak gol. Indonesia pada pertandingan itu sempat unggul sejak babak pertama melalui gol Witan Sulaiman di menit ke-28. Indonesia dan Singapura akan kembali bertarung pada leg kedua semifinal yang juga berlangsung di Stadion Nasional Singapura Sabtu 25 Desember 2021. Timnas Indonesia harus memenangkan laga tersebut untuk lolos ke final.